وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا الله يا تعالى كامي إنه لا تنزيني نكري ملكم يا رجي ولا تطرنا كامي ولا نبور كامي فريد أبوات شيطان إبليس تجد. بسم الله الرحمن الرحيم. Dalam setiap pikiran kami, pendengaran kami, akal fikiran kami, setiap langkah kami, baik yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tapi pertanyaan ya. Setiap kita sholat itu biasanya kita ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hukum hadis, mengucap salam sunnah, jawabnya wajib. Tapi ada hukum hadis tidak mampu untuk jawabnya, karena sholat tidak boleh dijawab. Kalau dijawab batal galau sholat. Imam juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bubar Pak salat. Kenapa kita ucap salam ke kanan ke kiri? Pernah kita tanya dengan kiai Ustaz? Pernah nanya seperti ini, Ustaz kenapa sih kita salat itu tahiyat akhir sebelum tasbih kita ucap salam ke kanan ke kiri? Maksudnya apa? Pernah bilang itu? Kalau kita tidak pernah nanya itu atau kita bingung untuk nanya itu dan kita mungkin tidak pernah nanya itu, ya. Berarti sholat kita taklid. Dalam ilmu sulki taklid itu gak boleh ikut-ikutan, ya. Ayo aku ikut nyari ilmu yang kuat ke kanan ke kiri gitu, ya. Seperti itu. Jadi orang yoga saja, orang olahraga saja ketika dia ke kanan ke kiri itu ada maksud, ada tujuan, ya kan. Minimal untuk otot kanan itu kedor gitu. Nah kita ini ke kanan assalamualaikum, ke kiri assalamualaikum. Harusnya ada yang jawab gitu. Kapan jawabnya? Waktu sakratul maut, ya. Kalau sholat kita tidak benar, maka gak akan jawab, gak akan dibalas salam itu oleh malaikat. Coba buka dulu surat 50 Qaf dari 17 sudah. Surat Qaf 17 dan seterusnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh yatalaqal mutaqalliyah ini anil yamin wa anil shimalil qa'id. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Jadi ketika kita assalamualaikum ke kanan itu ada malaikat, sebelah kiri ada malaikat, nyata kanan dan kiri. Cuman hari ini gak kelihatan. Malaikat itu gak gaib sebenarnya, nyata ya. Wujudnya kayak mana? Wujudnya. Cuman hari ini mata kita masih selip ya. Jadi mata kita masih melihat nguyun pakai mata. Melihatnya pakai basoir, pakai ilmu, pakai petunjuk Tuhan cara ketemu malaikat. Nah, kalau kita kata mau assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri, kita yakin bahwa di kanan kita ada pencatat kanan dan pencatat kiri. Harus serius, ya. Jadi kalau kita ucap salam ke kanan nggak serius, Tuhan tuh malaikat nyatet ini orang sudah tak masih serius kanan kiri. Terus lanjutkan. Kompasnya. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Jadi malaikat kanan kiri pencatat, ada malaikat pengawas. Pengawas setiap waktu ibu di kamar mandi, pengawasnya ada gitu. Ada kan orang bikin di kamar mandi bikin dosa ya, mau ke tetangganya siapa? Dalam hatinya, hati selalu kecil ya. Lusiano itu sambil dia buang air itu ngomong ke orang tapi dalam hatinya
hatinya sudah kotor. Bang Tuhan tidak tahu, mereka tahu mereka pengawas terus. Atau ngomong ke bos, ah, bos ini peringat mati lah. Daftar mandi, cuma dia udah daftar sendiri ngomongnya. Dan ada seperti itu ngomongnya, ya, seperti itu. Cuma nih, bos tidak dengar, cuma Allah mereka nyata, ya kan? Seperti itu. Jadi kalau di kamar mandi bersujud prasangka hati itu positif aja, bukan bos kayu, positif. Jangan negatif. Jadi orang yang prasangka negatif, iri, dengki itu menghasilkan sebuah jin, maka mudah kesurupan. Orang luar negeri itu mana ada kesurupan? Karena berpikirnya positif, ya seperti itu. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Nah, waktu sakaratul maut yang sebenarnya, kan terus? Itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Nah, waktu sakaratul maut sebenarnya, terus? Dan ditiupkanlah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman. Jadi sakaratul maut itu ciuman pertama waktu manusia sakaratul maut, sekarat maut. Itu bisa antara ruh jiwa, bisa antara, tapi yang berangkat duluan jiwa sebenarnya, ruh iri. Jadi jasad itu apa, ruh itu apa, jiwa itu apa, beda dan kurang. Ruh itu energi, ruh itu hidup. Jiwa itu naf, bahasa Arabnya. Di dalam jiwa itu adalah pendengaran, penglihatan, akal, pikiran, hati, softwarenya. Sebenarnya yang harus diperbaiki adalah softwarenya, jiwanya, ya kan? Kalau ruh cuma baterai, jasad itu gak dipertanggungjawabkan, balik ke asalnya, saripati tanah. Kita kadang-kadang memperindah jasad kita, memperbagus diri kita. Kadang-kadang kita bungkus dengan jilbab atau pakai tutupan, itu yang kamu tutup jasadmu atau jiwamu. Seharusnya yang ditutup jiwanya, ya, syukur-syukur di fisiknya dijaga, auranya, jiwanya penting. Ya kan, ini ngandur banyak. Sekarang penipu juga banyak yang bikin pemerintah. Ya kan, bawahnya lagi lembut. Saya pernah ngisi di pengacara ya, di internal. Ya kan, pengacara. Saya kebetulan ngisi itu ada nyantai karena pengacara yang menemui saya. Ustaz, aku bersyukur. Kenapa? Saya trauma Ustaz dengan orang berjumpa. Kenapa? Saya pernah ditipu 2M katanya. Udah til tangan, tahu-tahu duit itu dia ambil dan dibagi saya pengacara. Ada pengacara siapa yang bikin tergemuan ini. Utang ini pakai celana pendek, yang nyantai saya kan. Ya kan? Seperti, karena kan saya katakan sama nyantai. Ya kan? Seperti itu. Makanya Tuhan dalam jelaskan inna Allah yang julu ilaih sulikum wa rasuwalikum wa rakin yang julu ilaih kulubikum. Allah gak lihat pakaianmu, Allah gak lihat jasadmu. Allah tidak lihat gambar, tapi Allah lihat hati. Ada Tuhan pada. Nah, sangkala pertama, jiwa pertama itu mati. Setelah sangkala kedua itu bangkit lagi. Habis mati bukan nunggu, langsung bangkit. Jadi bicara neraka surga itu tidak ada seperti ini dari hidup ini. Paling dari dataran menjadi dari dataran menjadi selat. Dari zaman Adam 7500 sebelum Masehi sampai sekarang seperti ini aja. Ya kan? Jadi kok ini Ustaz kok aneh yang ngambil ini? Nanti ada salah hukumnya semua. Tapi Quran. Seperti itu. Lanjutkan terus. Lanjutkan. Dan datanglah tiap-tiap diri bersama dengan dia seorang malaikat penggiring dan seorang malaikat penyaksi. Waja'at kullu nafsin ma'aha syaikun wa syahidun. Naf. Bukan roh. Bukan jasad. Naf. Ini enggak mau dikupas oleh orang. Kullu nafsin sa'ikul maut. Setiap yang berjiwa merasakan mati kulu naf jiwa, bukan kulu ruh, dengan seperti itu. Jadi kenapa kita mengucapkan salam waktu ke kanan ke kiri? Nanti insya Allah kita termasuk orang-orang yang paham. Ya kan? Nanti orang yang mati dikatakan baik diucapkan salam hadir di tengah kita semua. Assalamualaikum. Jawab kita apa? Waalaikumsalam. Yang tahu kita sendiri, yang lain nggak tahu. Nah itu jadi mati orang yang baik. Surat 16 An-Nahl ayat 30-32. Jadi kalimat talqin itu mengajarin orang jangan mati dalam keadaan hilang.
ketika orang masuk ke rumah, orang baca Quran dihentikan, semua dihentikan, yang ada diajarkan tauhid la ilaha illallah. Itu diajarkan untuk bibi, ya kan? Agar dia mati bersama Allah. Tapi mati yang baik belum tentu mengucapkan la ilaha illallah. Karena itu diajarin. Tapi mati yang baik itu mengucapkan salam malaikat, assalamualaikum, jauh. Itu dalam Quran, jauh ya. Alhamdulillah, insyaAllah, surah An-Nahl ayat 30 terus. Dan dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, Allah telah menurunkan kebaikan. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat pembalasan yang baik. Jadi orang yang berbuat baik dapat balasan kebaik. Saya ambil dari pernyataan tanggal 29 bulan 1 2020, pernyataan Paulus. Seorang yang ahli ibadah tanpa berbuat baik kepada alam semesta ini, itu burung beo. Orang yang spiritualnya, sholatnya ke gereja, ke masjid, tapi tidak ada perbuatan baik, dia masih berkasus dengan orang tuanya, masih bermasalah dengan tetangganya, ibadahnya nol, kata Paulus. Ya, tanggal 29 bulan 1 2020 dia menyatakan itu. Saya keren, saya bilang, ini ada pernyataan dalam Al-Qur'an. Ya, di dalam Al-Qur'an itu ada pernyataannya. Jadi banyak sekali orang ahli ibadah spiritual bermain, tapi dengan orang tua merawat, dengan tetangga masih mengumumkan, dengan pagi miskin gak peduli, anak yatim disediakan. Itu sama dengan ibadahnya burung beo, ngomong doang tapi gak ada aplikasinya. Ya, pernyataan Paulus ini saya sepakatin, karena kurang ngomong itu. Nanti sampai ke sana bicaranya. Coba, teruskan. Dan sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik, dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa. Jadi kampung akhirat itu bagi orang yang bertakwa, kan terus? Yaitu surga Aden. Surga Aden. Yang mereka masuk ke dalamnya, terus? Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, terus? Di dalam surga itu mereka mendapat segala apa yang mereka kehendaki. Terus? Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Surga itu di dalam Al-Quran terbagi tiga: Firdaus, Faradis, Darussalam, dan Aiden. Firdaus itu adanya di jiwa, itu adanya di Erofah. Aiden itu jadinya air, pisang-pisangan, ada di Indonesia. Maka kalau pergi kita ke Jogja, itu ada namanya Kampung Aiden. Di sebelah gunung Gunung Merapi itu namanya desa Eden. Nah, ciri Eden itu melalui garis-garis tulistiwa dua, cuma cuaca, ya kan? Kemarau dengan hujan musimnya itu. Nah, sedangkan Darussalam itu yang kita lihat di daerah Palestina, Iran, Saudi, Dubai yang sekarang itu Darussalam, ya kan? Jadi paling tiga. Kenapa yang masuk Darussalam, Firdaus, dan Eden? Itulah tempat makom-makomnya tiga isi Ibrahim. Ya kan? Palestine itu adalah Firadis yang diawali dari keturunan Israel, ya kan? Dari Siti Sarah. Sedangkan Darussalam diberikan kepada Hajar, Ismail, dan Muhammad. Sedangkan Darussalam, sedangkan Eden itu diberikan kepada istrinya Ibrahim dari Katura. Dan Katura itu orang luar dibawa ke Indonesia. Jadi Ibrahim belum juga di Indonesia. Bahasa, tinggal bahasa saja. Ibrahim bahasa Ibrahimnya Abraham, bahasa kita Bromo, Brahmana, ya kan? Seperti itu. Dan itu banyak sekali ya dalam ajaran Ibrahim. Nanti sampai sana ngajinya, isi Qurannya seperti itu. Terus berikan yang 30. Yaitu orang-orang yang diwafatkan karena keadaan baik, terus oleh para malaikat dengan mengatakan kepada mereka, assalamualaikum. Jawabnya apa? Waalaikumsalam. Kalau terampok, kalau malaikat mau dengan kasar tidak butuh dia. Kalau mereka tidak mau cabut aja. Jadi kalau orang malaikatnya baik-baik, maka jawabnya assalamualaikum. Jawab kita waalaikumsalam. Dulu orang-orang dulu baru tahu kita mati. Jadi ulama-ulama dulu ya, bukan sekarang atau apa-apa. Itu kapan dia mati dia tahu, jamnya kapan, waktunya kapan. Sekarang enggak ada lagi.
ulamanya ada lagi, karena ulamanya lebih banyak kubur dunia, ya kan, daripada akhiratnya.